Assalamualaikum, terima kasih sudah klik channel ini. Sila pertimbangkan, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Pelakon sensasi Rohainis mengakui terkejut apabila namanya dipetik sebagai penyondol apabila didakwa cuba memikat kekasih aktres Thailand, Bo Mai Lada, iaitu Alex Tredich. Memetik obolan, Rohainis tidak menafikan mengenai kedua-dua pelakon Thailand terbabit kerana pernah bersama-sama ketika di Kazakhstan atas urusan kerja. Berita itu timbul selepas sebuah portal terima satu email layang daripada Animus, dan saya tidak rasa email itu dikirim sendiri oleh pelakon wanita dan lelaki Thailand itu. Mustahil juga mereka tahu email portal tempatan, kan? Mereka pula artis terkenal, tidak ada masa buat begitu, katanya. Rohainis mendedahkan sudah banyak kali email layang sedemikian yang didakwa sengaja dilakukan pihak tidak bertanggung jawab yang cuba menjatuhkan namanya sejak Mac lalu. Pihak itu juga sengaja buat cerita tidak benar dan email kepada brand-brand yang saya kerjasama supaya nama saya jadi buruk. Mahu takut-takutkan brand, katanya. Dalam pada itu, Rohainis berkata perkara itu masih dalam siasatan, dan aktris itu berkata dia percaya setiap rezeki sudah diatur Allah meskipun ada pihak cuba berniat tidak baik.